Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini aku keliling-keliling di kota Batam. Nah, aku awali darinya di Batam Center. Nah, ini di samping kiri ini banyak gedung-gedung, yaitu gedung Mega Mall. Nah, kita melaju terus ke depan. Nanti di depan situ ada perempatan. Kalau ke kanan ke gedung Bersama untuk pelayanan daerah untuk sekota Batam. Di situ itu banyak sekali itu teman-teman. Nah itu saya zoom kan. Nah itu ada kapal-kapal banyak. Oke, ini adalah Hypermart Mega Mall. Nah itu pelabuhannya di samping kanan tangan saya. Dekatnya Hotel Haris. Nah, seperti itu hotelnya teman-teman. Nah kita bersama Bang Deddy. Oke, ini ya drivernya saya tukang kameramennya. Kita sebenarnya butuh editor sebenarnya teman-teman. Jadi editor kita tuh tidak ada, jadi ngeditnya tuh ngasal, jadi kita uploadnya pun juga ini orang ini mau kemana tak jelas juga ini. Nah, ini itu adalah kantor BP Batam. Nah itu kantor BP Batam teman-teman. Nah ini bundaran seperti itu. Nah saya pun mau mematikan videonya, ini bentar lagi jalannya bagus sekali. Nah, kita lanjut aja lah, nggak apa-apa ya, kita jalan-jalan menuju. Nah, itu kantor BP Batam, sangat bagus sekali, unik bangunannya kantor BP Batam. Ini jalan area mana nih Bang? Batam Center ya. Nah, itu kantor dulu, pos dulunya dibilang Maemat, sekitaran Maemat, Batara Maemat Matahari di sini dulu. Oh di sini ya. Oke. Mas, kita lanjut. Ini banyak hotel teman-teman di sini. Hotel berkelas di sini juga banyak sih. Harmoni One. Ini di depan ini akan ada Hotel Harmoni One. Jadi teman-teman kalau dari luar kota ingin menginap di tengah-tengah kota ya di sini Harmoni One bisa juga, atau di sekitaran Nagoya sana juga banyak sekali hotel-hotel yang bagus seperti itu. Nah, ini Harmoni One ya teman-teman ya. Ah itu hotelnya. Oke kita melaju, dan di sebelah kiri ini ada hotel yang unik sekali. Ini kayak ala-ala Mesir. Jadi di sini bangunan dari luar pun sudah nampak serem ya teman-teman. Ini tampak Mesir kayak gitu. Jadi ada banyak sekali patung-patung ala-ala Mesir gitu yang terbangun di sini. Itu ada piramid, ada patung-patung apa namanya, kambing itu ya. Nah seperti itu. Mungkin di dalamnya lebih seru lagi. Oke ini kawasan ini sudah tertata rapi, bersih dan lebar ya teman-teman ya. Terima kasih pemerintah kota Batam sudah melakukan perubahan besar-besaran.